setelah vaksin ini kita melaporkan kondisi kesehatannya per periode. Nah, USU sendiri sudah menunjuk tim Satgas Covid yang ini juga bertugas salah satunya untuk mengawasi pelaksanaan nanti kalau dilakukan kegiatan tatap muka dengan cara hybrid. Nah, kalau hybridnya ini 50% paling banyak, lalu yang sebagian menggunakan daring, dan itu sistemnya akan disosialisasikan nanti di bulan-bulan 6 setelah lebaran ini. Karena kita mulai kuliah di bulan 8 di minggu 3.